Diduga memiliki motif dendam, seorang pria berinisial A, usia 22 tahun, tega melakukan penganiayaan terhadap pamannya sendiri SH, laki-laki berusia 31 tahun. Penganiayaan ini menyebabkan korban mengalami luka tusuk bagian perut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penganiayaan ini terjadi pada hari Selasa di pinggir sungai Jembatan 12, Jalan M. Sohor, Gang Jembatan 12. Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Akibat luka yang dialami, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat oleh warga sekitar untuk mendapatkan pertolongan medis dan perawatan, sementara pelaku langsung ditangkap dan digiring ke Polsek Pemangkat. Kapolsek Pemangkat AKP Amril menjelaskan kronologis penganiayaan yang diduga ada motif dendam dari peristiwa penganiayaan yang melibatkan antara paman dan keponakan ini. Korban dengan tersangka adalah ponakan, yang mana tersangka ini adalah ponakan dari korban, yang mana tersangka ini udah dendam lama kepada korban karena kakak si korban, mama tersangka, katanya tersangka sering dihina-hina oleh korban karena kehidupannya yang kurang mampu. Jadi dendam lama, dan dia sudah merencanakan penusukan ini untuk pamannya. Sebelum dia merencanakan itu, dia juga sudah mencari minuman alkohol supaya dia berani untuk menusuk pamannya sendiri. Akibat dari perbuatannya, tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan pasal 353 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. CSM TV madahkannya.